bisa gak sih muter-muter kayak gini kasih? Bang, lu enak bang, nikah sama orang Jepang, gak kan orang kaya. Yo, halo semua, kenalin gue Eka. Selamat datang di channel gue. Halo cuy, oke cuy, habis istirahat dari Family Mart ya, dari video sebelumnya ya. Jadi gue pengen lanjutin lagi videonya cuy, gue pengen jalan-jalan lagi ke atas sana, gak tahu di sana ada apa. Kita lanjut jalan, mana nih, belum dikontak. Kita lanjut cuy, naik ke atas sana ya. Gue tuh gak tahu di sini ada apaan cuy ya. Yang penting naik aja, naik naik ke puncak gunung gitu ya kan. Tinggi tinggi sekali, haha. Nih kilometer gua nih cuy udah 39.560 kilometer dari semenjak beli di kilometer 10.000, udah jalan sekitar 25.000 kilometer. 25.000 km doang cuy, 25.000 km doang ya kan. Ya lumayan lah cuy, lah udah dipakai muter-muter lah ya. Wih, anak sekolahan nih. Ih kakak, eh hey. Aduh, pengen dadah koplingnya, lupa mau dilepas ntar repuk gitu ya kan. Kakak anak sekolahan ya tadi ya, mantap ya. Kita lanjut cuy, belok sini gitu, ngejar anak sekolah yang tadi ya kan. Enggak cuy lah. Enggak boleh gitu cuy, yang ada ntar gue yang ketangkap lagi. Tuh dia pengen pulang ke rumahnya tuh. Kakak, aduh enggak dilihat lagi lah. Dia pengen pulang kayaknya sih, jangan diganggu. Kalau diganggu yang ada gue yang, weh, gang buntu. Gue kira ada jalanan di sini. Ternyata jalan buntu sih. Coba kita muter dulu, muter di sini. Kita masih bisa gak sih gua? Bisa gak sih muter-muter kayak gini gua sih? Bisa ya? Piring banget bisa ya? Bisa gak sih? Bisa gak sih? Bisa ya? Bisa ya? Sampai jatuh kita, sampai jatuh. Bisa gak sih? Bisa gak sih? Bisa ya? Bisa gak sih? Bisa gak sih cuy? Bisa ya? Aduh, pusing, pusing. Pusing, pusing. Pusing, pusing, udah pusing. Aduh, nggak jelas, pusing goblok. Anjay, anjay. Modelnya kayak ada jalanan gitu, padahal buntu anjir. Gile. Pasang dulu nih, sambil jalan pasang cesan ya. Sambil jalan pasang cesan bisa loh. Ayo, bisa kan tuh. Sambil jalan pasang cesan sih, gokil ya. Sambil berdiri juga gitu. Oh, sambil berdiri, aduh, bahaya mau jatuh. Bahaya jatuh ya kan. Oh itu sambil ngoceh-ngoceh bentar ya dikit ya. Masalah ada beberapa yang komen, bang lu enak bang, nikah sama orang Jepang ya kan orang kaya. Gue kalau ngeliat yang komentar atau apa gitu yang kayak gitu cuy, gue suka ketawa sendiri cuy asli. Jadi langsung aja gue pengen jawab cuy di sini. Memangnya bukan orang kaya, bukan dari keluarga orang kaya, bukan dari keluarga sultan, orang biasa aja yang makan cukup gitu ya. Rumahnya nggak kayak rumah-rumah yang kayak gini-gini, enggak. Pokoknya ya, rumah biasa lah yang kayak rumah model jadul banget cuy ya. Enggak orang kaya cuy. Jadi kalau misalkan lu komen apa, ada yang bilang Mama Yuki orang kaya, enak banget lu bang. Enggak cuy ya. Gua Mama Yuki sama-sama dari bawah banget cuy ya. Gue ngomong dari bawah banget, ntar gue disangkain afiliator lagi, enggak ya. Gue sama-sama ya, sama-sama dari, jangan dari nol lah ya, dari 25 lah ya. Dari 25 gue juga nggak punya apa-apa ya kan. Gue juga nggak punya apa-apa ya, merantau ke Jepang ya kan. Nggak ketemu Mama Yuki, bukan orang yang berada jadinya. Nggak bukan orang kaya yang lu, seperti yang lu pikirkan cuy. Ya sama gue juga bukan orang yang berada. Gue juga ya biasa dari ya, gembel. Dari gembel cuy, bener gue gembel banget, gembel ya, gembel Tanjung Priuk ya kan. Ya bisa ketemu Mama Yuki ya, bersyukur banget aku ya. Sampai akhirnya bisa nikah ya, gue nikah Mama Yuki udah masih kerja. Gue belum kerja, udah diceritain ya kan, nyari kerjaan di Jepang agak susah. Sampai beberapa bulan gak dapat kerjaan, tapi Mama Yuki tetap sabar ya kan, dia ngertiin gue. Sampai akhirnya gue dapat kerjaan cuy. Beli barang-barang mahal cuy, gile, tipis, kulkas segala macam, AC segala macam, gile. Habis beberapa ratus juta cuy, gile. Gitu-gitu doang. Kalau misalkan lu tahu channel-channel sebelah gitu, pasti itu tahu lah ya. Yang channel-channel sebelah yang bilang apa,
beli barang mahal di Jepang sampai ratusan juta itu bener cuy, itu bener banget. Karena kalau mulai ini dari nol ya, mulai dari nol, nol banget ya di Jepang, mulai dari nol banget, nggak tanpa ada perusahaan apa-apa ya kan. Kalau anak magang kan di itu nama perusahaan cuy, jadinya ya enteng lah ya anak-anak magang mah. Kalau misalkan mulai dari nol banget itu cuy, beli barang-barang itu gila cuy, bisa sampai ratusan juta cuy, bener cuy, bisa sampai ratusan juta, belum nyewa itunya apa, nyewa apartemennya, mahal banget cuy asli. Gua abis di situ semuanya ya kan, sampai akhirnya ya tabungannya tinggal beberapa rupiah. Itu saking itunya cuy, saking mahalnya cuy jadinya. Kan nabung dulu kita, gua berdua nabung cuy, punya tabungan lah ya. Masa iya nol banget ya kan? Dari kerja, hasil kerja magang ya kan, Mama Juki juga udah kerja, udah punya tabungan ya kan. Hasil gabung ya kan. Untuk beli barang-barang sampai akhirnya nol semua. Ya benar-benar bukan orang kaya lah cuy lah ya. Gila kalau orang kaya mah dibeliin ini, dibeliin itu ya kan. Pokoknya dari nol banget lah gua sama Mama Juki dari nol banget. Sampai barang-barang semua dari nol banget. Akhirnya ya gua dapat kerjaan, gua kerja keras sih ya. Kerja keras tapi gua enggak kerja cerdas ya, karena gua enggak punya otak. Ya karena gua bego ya kan. Mending pakai otot daripada pakai otak. Kalau pakai otak biasanya kurus sih badan. Ih, biasanya badan jadi kurus. Mendingan gua pakai otot. Jadi ya benar-benar enggak orang kaya sih ya. Gua enggak setuju banget kalau misalkan Mama Yuki orang kaya enak banget ya kan. Enggak sih, beda, bukan, salah lu. Aduh, masuk tonel lagi ya kan. Masuk tonel sih, serem nih anjir. Ngeri anjir. Jadi ya bukan orang kaya cuy ya, bukan orang kaya, bukan orang berada ya. Sama-sama mulai dari nol kok. Beda kalau misalkan ya dari keluarga saco gitu ya kan, keluarga pengusaha ya beda lagi ya kan. Jadi ya udah ada, lu datang nikah ya kan, lu nikah udah disediain ini udah ada ya kan. Kalau gua enggak cuy, beli sendiri semuanya ya kan, dari nol barang-barang semua dari nol gua. Sampai akhirnya ya gua beli mobil, nyicir rumah ya kan, rumah sendiri ya, sekarang udah rumah sendiri ya. Jalan lah, jalan lah. Sekarang udah rumah sendiri ya kan, terus ya beli mobil ya kan, mobil apart itu ya, ya udah sampai segitulah cuy lah, udah sampai gitu. Dari benar-benar nggak punya apa-apa lah ya istilahnya lah ya. Mama Yuku juga dari nggak punya apa-apa jadi ada apa-apanya ya gitu ya kan. Nggak dari orang kaya bener cuy asli. Ya sama-sama kerja masalahnya sih ya dulu ya, sama-sama kerja dia ya, nabungnya cepet sama-sama kerja ya, naiknya cepet lah ya istilahnya ya. Kebeli ini kebeli itunya cepet cuy. Gua kalau tahu YouTube dari dulu, gua kayaknya nge-YouTube cuy dari dulu cuy. Gua nggak ngerti, gaptek banget sih gua asli, nggak ngerti YouTube dulu mah ya. Dulu ngerti YouTube juga itu yang 8 tahun yang lalu tuh, apa yang video-video di waktu Kenshuse doang itu. Udah upload sekali udah nggak jelas lagi. Nggak ngerti ya kan, upload doang kan. Upload aja yang penting ada videonya ya kan. Oh ya, sama cuy, Mama Yuki juga nggak terlalu suka di videoin jadinya ya. Nggak terlalu suka di videoin tapi dia sekalinya mau video, ayo video gitu cuy. Ya, tapi dia nggak suka di videoin cuy. Gak suka di videoin, gue juga gak suka Mama Yuki masuk di YouTube gue juga sih. Gak terlalu sering jadinya lah ya, jangan terlalu sering jadinya. Gue bisa karena gue sendiri, bukan karena Mama Yuki cuy. Jadi kalau ada Mama Yuki, biar misalkan ada Mama Yuki datang view-nya naik, gak kayak gitu gue ya. Gak mau kayak gitu ya, ada Mama Yuki juga videonya turun ya kan. Ada cewek Jepang gitu videonya naik, gak kayak gitu gue cuy. Ya gue ya dengan gaya gue sendiri, dengan water vlog gue sendiri ini ya kan, dengan cara main gue sendiri ya, nggak cara main yang ya pada umumnya lah ya. Makanya jarang pokoknya Mama Yuki nggak, bukan channel yang apa, menonjolkan istri Jepangnya sih. Jadi kayak gitu sih, nggak mau yang terlalu istri Jepang gitu ya kan, nggak mau yang kayak gitu sih, yang biasa aja. Nyelip. ngoceh bener cuy asli cuy, gue udah ada di gunung gini ya. Kayaknya gue tutup aja nih videonya nih sampai sekarang ini nih. Gue tutupnya di mana nih yang enak nih, tengah sawah gitu. Coba kita masuk sini cuy lah. Kayaknya gue tutup aja nih videonya cuy untuk sekarang ini. Terima kasih banget ya cuy udah nonton videonya sampai habis ya. Udah tengah sawah gue nih.
Ntar kalau hijau gue kasihin lagi dah. Lagi belum ya, ntar bulan-bulan 5-an kayaknya udah mulai di apa namanya, udah mulai di tanam lagi sawahnya. Terima kasih banget cuy udah nonton video ini sampai habis. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, semangat gue. Dan besok cuy jangan lupa tonton video berikutnya cuy, karena gue masih berusukan cuy menuju rumah ya. Oke cuy, terima kasih, bye bye. Bye bye.